Bisa ya tergantung sih kalau misalkan pertolongan ya, atau apa. Dua kali bisa. Berapa sing dalam? Aduh. Gua habis. Hai sahabat Taulani. Hari ini saya mau syuting nih, syuting sama Raffi Ahmad. Deg-degan, beneran. Baru satu frame nih. Masih deg-degan, ntar minta wejangan sama Raffi, sama Regen, sama Marcel, sama bapak juga sih. Bapak kan syutingnya harus ditemani, ini makanya saya masuk. Sayang ya, bapak. Iya. Ya, ntar kita tunggu di sana ya. Dah. Kita dulu kan. Oh, iya. Weston. Gaya lu. Sini ton. Kepala kamu di sini. Oke. Telentang, lihat ke atas. Kita bikin lebih tinggi. Kasian tadi jauh banget. Iya. Ininya kamu pegangin kakinya seperti. Aku pegangin kakinya dia. Iya. Jangan ditutup, pokoknya mau diinjak dalam. Mau dari itu. Bangun. Ayo, Pak. Tuh,
Soalnya kaku banget ya kelihatannya. Leher lu kaku banget kelihatannya. Oh, teman-teman. Lu bikin lu sengaja naikin kaki. Itu emang dua kali doang bungung nih. Emang dua kali doang. Bisa juga. Ya tergantung sih kalau misalkan tertulak atau apa. Dua kali bisa. Bener lah kecelakaan. Bener. Jadi kakinya gak simetris, Pak? Iya. Jadi gini, kakinya kayak X gitu. Jadi patahnya di sini, Tony. Ada yang lain, ada yang lain. Tapi di kampung juga bisa, tapi saya nggak usah biar ibu ya. Sama dia nggak diapa-apain gitu. Masalah dapet tepatnya. Dapet berapa pas ke rumah, kalau kita dia aja, full body. Kayak lagi ngobrolin motor. Dapet berapa waktu itu saya kayak gini? Kok berarti X gitu lagi? Enak kan? Oh, kalau gue nggak nyari, gue pikir aja naik-naikin doang. Bener, itu setiap dibalikin, setiap dilurusin, dia gini. Setiap gitu naik lagi. Ah, lagi geli kali ya tadi ya. Kadang-kadang ada kiki di pala lu ya. Keras kasar banget loh dua kali. Tapi setiap pagi kayak gini sih, Pak. Jangan, jangan kebiasaan. Nggak boleh kebiasaan. Itu lower back. Aman nggak? Kalau kayak gini? Jangan kebiasaan. Nggak baik kalau kebiasaan. Sama ini juga nggak baik juga ya? Misalnya enak banget tadi ini. Bilang semua sakitnya. Jadi asisten, Ton. Meskipun lo intrap, Ton. Min, budak bapak. Bapak pernah merasa lucu nggak? Bapak pernah merasa lucunya kurang nggak? Makanya baca gini nih, biar lo baca. Bang, yuk, Bang. Apaan? Syutingnya kalau salah, Bang. Enggak, gua bener agak tersinggung mau tadi. Ini buat video. Kita lanjutin dong. Apaan? Enggak, gua tersinggung lu. Ini, Bang. Apaan? Kasih wejangan dong buat saya. Wejangan apaan? Ya apa, Bang? Mau isinya kan di dunia entertain gimana gitu, Bang. Ya Allah. Kok ya Allah sih? Lu kan kerja sama Pak Jandre, minta wejangannya apa aja? Enggak, dia ngapain kan mintanya kalau bapak kan pelawak, maksudnya kalau abang kerjain kan stand up. Terus? Ya belajar kan? Gimana caranya ya. Ngerosting gitu, Bang. Mau ngerosting lu? Iya. Ya kalau ngerosting itu? Tuh harus riset yang pertama. Tahu riset? Iya tahu. Apa? Nyari tahu. R. R. Apa? Riset. R. R. Iya. Apa? Riset. R. R. Apa R? Bukan. Ah, kunci motor. Kenapa nanya kunci motor ke gua, cuy? Bener. Iya, Bang, nanya roasting itu gimana? Roasting itu harus riset, riset segala macam, cari tahu, habis itu baru dibikin komedinya. Dan kalau misalkan riset itu kalau misalkan bikin ini roasting, kalau gua ya selalu mencoba untuk tidak kena ke keluarganya atau ke siapanya gitu. Jadi kalau bisa tetap fokus ke ininya, misalnya kayak contohnya nih. Dulu gue pernah roasting dan gue tuh ngerasa gue kayaknya nih gue salah deh, gue pikir-pikir gitu. Kayak roasting seseorang tapi bayangin gimana anaknya, keluarganya gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya jatuhnya bukan roasting tapi stand up, tapi materinya tentang orang itu. Bedanya gitu, roasting sama stand up dengan materi orang itu. Kalau roasting udah orang itu benar-benar kita bakar. Jangan dong, lu bakar. Bukan dibakar beneran. Kalau lu kan udah jadi, lu enggak usah dibakar lagi. Terus, Bang, apa lagi? Itu tuh harus membutuhkan waktu yang berapa hari itu. Ya, kalau gua sih kalau misal mau roasting, gua kan lebih senang tuh roasting off air. Karena gua mainnya keras, kasar gitu. Nah, gua biasanya minta sebulan, dua bulan untuk roasting. Itu cuma 5 menit. Beneran, jadinya 5 menit. Iya. Nah, serius ya, Bang? Serius? Serius, gue misalnya mau ngerosting. Dulu gue pernah ngerosting Kaisang Gibran. Tuh, off air. Oh, itu gue nyiapinnya sebulanan lebih. Gitu, terus gue ngerosting Panji sebulan. Jadi gue pasti minta, karena nulisnya tuh lumayan. Di riset dulu, harus mikirin gimana nggak cuma pedes tapi tetap kocak, gimana pedes tapi tetap kocak gitu. Jangan cuma pedes doang, jangan cuma kocak doang tapi tetap harus pedes gitu tuh, itu tuh harus pas gitu. Tapi ada nggak yang misalkan
roasting-roasting kayak off air orangnya nggak pernah tersinggungnya apa gitu. Kalau off air nggak pernah. Kalau off air, kalau off air karena pasti dia emang udah siap nerima buat di roasting. Kalau off air, kalau on air tuh kadang kan kita nggak ketemu nih sama artisnya gitu. Kadang ketemunya pas di set doang. Kadang tim kreatifnya ntar cuman lucu-lucuan doang kok. Cuman kita udah nyiapin roasting yang tajam, ntar jadinya dia kaget gitu atau gimana. Tapi kalau off air pasti udah ini. Kalau acara-acara Meli gitu. Ini kok tiba-tiba lu yang nge-vlog ya? Iya, ini saya bang, punya saya bang. Kok punya lu ini? Iya. Hebat amat beneran punya dia. Udah ya bang, saya mau cabut dulu bang, mau syuting tempat lain. Nemenin Pak Haji apa lu? Syuting sendiri. Maksud gaya banget tuh, gua aja ke sini pulang lu ke syuting. Iya lapor Pak bang, gua gak percaya sih, nonton makanya lapor Pak. Gua pernah diundang, gaya bener tuh orang ya.